Kita ngoprek yuk. Ini adalah Proji bawaan BMW 30 ya. Nah, ini kita ganti dengan Proji aftermarket yang kita sudah sesuaikan dan setting untuk bisa masuk ke rumahnya lampu BMW 30. Ini sengaja kita cat ya, kita cat dengan warna hitam supaya membuktikan bahwa benar nggak sih Proji ini terang gitu loh, tanpa menggunakan reflektor. Kita pasang lampunya jadi smoke ya. Nah ini kita pasang LED-nya. Kita tes yuk. Tes. Nah ini dia lampunya BMW 30 seperti ini nantinya. Tuh. Terang ya, kita lihat ya. Tuh. Widih, ini mah udah nggak ada kata gelap lagi nih. Tuh. Terang benderang. Gimana teman-teman? Pada mau pasangan nih di BMW 30-nya nih. Tetap tampilannya standar tuh, nggak kelihatan dimodifikasi, tetap kelihatan seperti orinya. Oke. Sahabat, gitu aja ya. Video ini kita tes hasil pemasangan channel Proji di BMW 30. Ini kita baru pasang satu lampu ya, sebelah kanan saja, sebelah kiri masih lampu standar. Dan terima ya. Gimana sih?
sahabat, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang pakai 30 yang punya kendala di lampunya yang enggak terang. Oke, setelah malam nih kita coba yuk hidupin lampu Proji BMW E30 ya. Lainnya mantem, guys. Kita lihat teman-teman E30 dengan cahaya yang sangat terang benderang. Kita lihat di situ, kacanya filmnya 60-70% itu.